Baik, bagi mengetahui apa yang trending di media sosial, kita bersama dengan rakan setugas Hilal Azmi. Hilal. Ya, Hans. Biasa. Kita tahu hari ini kisah kejadian ataupun tiga rakan kita rakyat Malaysia yang berada di Myanmar telah pun mengalami satu keadaan yang sangat teruk. Dan dalam misi kemanusiaan kecemasan Myanmar kali ini, pihak MAPIM bekerja keras sebenarnya dalam membantu menghantar bantuan kepada rakyat Rohingya di sana. Dan perkongsian foto dari sukarelawan MAPIM merupakan antara perkara yang menarik perhatian kami hari ini. Dan kebanyakan mereka yang hidup dalam kemah dibuat sendiri memandangkan keadaan hidup mereka sukar, kalau anda melihat daripada foto ini. Dan selain itu, bantuan yang dihantar sentiasa mendapat perhatian mereka kerana kesempitan hidup yang mereka alami ini sebenarnya sudah lama mencapai lebih 30 tahun. Dan masalah utama mereka ialah untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Dan bantuan yang dihantar melalui NGO tempatan dengan kerjasama MAPIM sebenarnya telah banyak membantu dalam menaik taraf kualiti hidup masyarakat Rohingya di Rakhine.